Oke, selamat datang di channel Alfian di Jayawijaya. Kali ini saya akan merekomendasikan sebuah fitur untuk ngevlog ya, yaitu mikrofon clip on maksudnya untuk ngevlog biar suaranya seperti bagus. Saya akan membandingkan mikrofon 9 ribuan yang ini, 9 ribu saya beli di toko online, dan 66 ribuan mikrofon yang 66 ribuan yang saya pakai ini. Tanya apakah lebih jelas yang 66 ribuan atau yang 9 ribuan aja. Kita lihat sama-sama suaranya, oke? Yuk, mari kita mulai. Iya. Cus. Oke semua, sebelum lanjut video berikutnya, alangkah baiknya kalian subscribe video saya dan juga aktifkan loncengnya agar kalian dapat informasi terbaru dari video saya dan juga channel ini. Dan mari kita lanjut video berikutnya, oke? Yuk, cekidot. Oke, sebelum lanjut video perbandingannya, saya akan unboxing dulu barangnya, oke? Ini dia unboxing barang dulu. Yuk. Oke, ini dia barangnya. Sekarang kita lihat apa saja isi dalam paket penjualannya ya. Ini barangnya, ada sarungnya, juga tempat menyimpan mikrofonnya, dan ini ada chip 9 ribuan. Yang ini saya beli dengan harga 66 ribu, sedangkan yang ini saya beli dengan harga 9 ribu. Gimana perbandingan suaranya? Mari kita lihat bersama-sama perbandingan suara chip keduanya, oke? Nah, sekian dulu, tunggu sebentar, tapi lihat perbandingan suaranya, oke? Yuk, cus. Akan memasangnya di handphone saya, bagaimana suaranya kalian nilai sendiri suaranya, oke? Nah, kali ini saya menggunakan mikrofon yang 9 ribuan. Apakah suaranya lebih jelas atau lebih jernih atau malah lebih bagusan 60 ribuan? Kalau saran saya, beli yang 66 ribuan saja karena langsung tidak menggunakan filter
jika yang 66 ribuan tanpa menggunakan filter langsung dicolokkan ke handphone Anda langsung. Nah, bagaimana suaranya yang 9 ribuan? Apakah suaranya jernas atau jernih? Kalian bisa nilai sendiri. Dan juga bisa juga dengan jarak jauh. Bisa menggunakan dengan jarak jauh. Sama saja. Nah, bagaimana jika tanpa menggunakan filter? Oke, saya akan melepas filternya. Jika Anda ingin membeli tanpa menggunakan filter, boleh saja, tapi suaranya akan seperti ini. Saya akan melepas filternya. Tanpa menggunakan filter. Apakah lebih pelan atau lebih jelas atau lebih apa, saya tidak tahu. Kalian nilai sendirilah pokoknya. Saya akan membandingkan dengan menggunakan filter lagi, oke? Saya akan memasang filternya lagi. Tadi tidak saya pasang filternya yang 9 ribuan. Sekarang saya akan memasang filternya untuk yang 9 ribuan. Kali ini saya sudah menggunakan filternya lagi. Jika yang 9 ribuan, jika suaranya tidak menggunakan filter, apakah lebih jelas atau lebih apa? Kalian nilai sendiri suaranya, oke? Dan kita lihat bagaimana video untuk di luar ruangan, ngevlog di luar ruangan, oke? Yuk kita mulai videonya. Kita lihat videonya sama-sama untuk ngevlog di luar ruangan. Kualitas kedua mikrofon chip ini, oke? Yuk, iya, cus. Oke, kali ini saya ada di luar ruangan. Ini menggunakan chip mikrofon yang Rp66.000. Bagaimana kualitas suaranya? Apakah lebih jelas atau lebih jernih atau malah lebih buruk atau sedangkan? Silahkan kalian komen di kolom deskripsi. Silahkan kalian komen sendiri bagaimana suaranya. Ini menggunakan mikrofon yang Rp66.000. Sekali lagi di luar ruangan dan banyak sekali kendaraan bermotor atau mobil yang lewat di sini. Jadi suaranya lebih jelas yang mana? Antara yang 66 ribuan dan 9.000 rupiah. Sekarang saya akan mencoba menggunakan yang 9.000 rupiah. Suaranya apakah lebih jelas atau malah lebih bagus yang 60.000 rupiah atau malah yang 9.000 rupiah. Sekali lagi saya sekarang menggunakan yang harga 66.000 rupiah. Oke, sekarang saya cabut mikrofon yang Rp66.000 dan saya ganti ke yang Rp9.000, oke? Nah, sudah saya cabut mikrofonnya. Sekarang ini yang Rp66.000 dan saya akan memasang yang Rp9.000 yang menggunakan filter. Nah, sekarang saya menggunakan mikrofon yang Rp9.000. Bagaimana suaranya? Apakah lebih jernih atau lebih jelas? Atau malah lebih buruk atau lebih bagus? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian ingin membelinya, linknya sudah ada di deskripsi video. Jika ingin membelinya, dan ini hasil suara dari di luar ruangan, kondisi di luar ruangan dan banyak sekali kendaraan bermotor di luar ruangan. Di ini saya di tepi jalan di depan rumah saya sendiri, oke? Jadi gimana suaranya bisa kalian lihat sendiri dan komen di komentar. Jika kalian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe dan juga like video ini agar saya semangat membuat video menarik lainnya. Dan juga jangan lupa tonton video-video berikutnya dari saya, oke? Nah, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Dan jangan lupa share dan juga like dan juga subscribe video saya. Jika kalian ingin subscribe, nanti saya akan subscribe balik. Jadi silahkan subscribe video saya, nanti akan saya subscribe balik, oke? Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.